Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Misteri? Di cerita nyata kisah misteri kali ini, saya akan berbagi cerita tentang seorang tukang ojek pangkalan yang menepat penumpang dari alam lain. Meskipun penumpang itu memakai pakaian seragam pegawai salah satu supermarket terkenal, ternyata setelah sampai di tempat yang dituju, penumpang itu menghilang. Biar gak bikin penasaran, yuk kita ikuti kisah selengkapnya. Abdul, 35 tahun, seorang tukang ojek pangkalan yang dari semenjak bujangan menjadi tukang ojek yang beroperasi pada malam hari. Sehari-hari ketika siang, dia bekerja di salah satu toko menjadi pelayan. Malam harinya baru berangkat ngojek. Setiap malam, Abdul bersama dua temannya selalu standby di pangkalan sampai jam 12 malam. Malam itu malam Jumat, jam 7 malam, Abdul berangkat ke pangkalan ojeknya. Setibanya di sana, belum ada kawan yang biasa mangka bersama dirinya. Sambil menunggu kawan-kawannya datang, Abdul mengeluarkan rokok kretek dari saku jaketnya. Dia lalu merokok santai sambil duduk di atas jok motornya. Gak biasanya sepi begini, padahal baru jam 7:30 malam. Ujar Abdul dalam hatinya. Tak lama kemudian, datanglah Budi, kawan Abdul, sesama tukang ojek. Setelah memarkirkan motornya, Budi berkata kepada Abdul, "Malam ini kok sepi banget ya, Dul? Apa karena malam Jumat ya?" Abdul menjawab, "Iya, Bud. Dari tadi aku di sini belum ada penumpang satupun." Mereka pun ngobrol ngalur ngidul sambil menunggu penumpang. Kemudian dari salah satu mobil angkot, turun seorang bapak-bapak menghampiri mereka. Abdul langsung menyapa. "Mau ngojek ya, Pak?" "Iya," jawab bapak itu. "Ini bagianku ya, Bud. Aku kan datang duluan," ujar Abdul ke Budi. Budi cuma menganggukkan kepalanya tanpa menjawab. Di perjalanan, Abdul bertanya ke penumpangnya, "Mau diantar kemana, Pak?" Lalu bapak itu menyebutkan alamat rumahnya yang lumayan agak jauh dari pangkalan ojek. Abdul pun sampai ke rumah bapak itu setelah memberi ongkos, lalu bapak itu masuk ke dalam rumah. Dan Abdul kembali ke pangkalan. Di perjalanan pulang ke pangkalan, Abdul melihat ada seorang perempuan berdiri di pinggir jalan dekat sebuah tower seluler. Lalu perempuan itu menyentuh Abdul. Abdul menghentikan motornya, sejenak dia mengamati perempuan itu. Abdul melihat perempuan itu wajahnya sedikit tertutup rambutnya yang terurai. Jadi tidak terlalu jelas Abdul melihat mukanya. Perempuan itu memakai jaket, tapi jaket itu resletingnya dibuka. Dan terlihat perempuan itu memakai baju seragam salah satu supermarket terkenal. Memakai celana kain dan membawa tas kecil diselempangkan, juga memakai sepatu. Penampilannya selayaknya orang yang mau kerja ataupun pulang kerja. Jadi Abdul pun tidak ada pikiran apa-apa tentang perempuan itu. Perempuan itu berkata, "Ojek ya?" "Iya," jawab Abdul. Lalu Abdul balik bertanya, "Mbak mau kemana?" "Antarkan saya pulang ke rumah ya," kata perempuan itu. "Oh iya, ayo silakan naik, Mbak," jawab Abdul. Sambil menunduk, perempuan itu berjalan mendekati Abdul. Lalu duduk di jok belakang motor Abdul. Seketika, Abdul mencium wangi bunga cempaka yang semerbak setelah perempuan itu duduk di motornya. Abdul berpikir, "Kok wangi bunga cempaka ya?
Padahal kan perempuan ini baru pulang kerja. Ah, badannya dia semprot minyak wangi aroma cempaka mungkin waktu mau pulang, pikir Abdul. Setelah sepeda motornya berjalan beberapa saat, Abdul bertanya, "Mbak, mau diantarkan kemana?" Perempuan itu memberitahu alamat rumahnya. "Akang tahu kan alamat itu?" "Iya tahu, Mbak." Abdul terus memacu motornya melaju ke tempat yang tadi disebut. Tapi selama perjalanan ada yang terasa aneh oleh Abdul. Abdul merasa tanpa sadar dia telah berjalan di sebuah jalan kampung melalui hutan-hutan bambu dan melewati kebun-kebun. Padahal seharusnya kan menuju alamat tersebut lewat jalan besar dan hot mic. Abdul juga mulai berpikir, kok suara perempuan yang diboncengnya sengau gak seperti suara perempuan pada umumnya. Tapi Abdul tidak bisa berbuat apa-apa dengan keanehan-keanehan itu. Dia terus memacu motornya, lalu kemudian Abdul tiba di depan sebuah rumah besar di pinggir jalan dan ada gapura. Perempuan itu menepuk pundak Abdul dan menyuruh berhenti. "Stop, Kang. Saya turun di sini. Itu rumah saya," kata perempuan itu, lalu turun dari motor Abdul dan memberi uang Rp50.000. Abdul senang sekali dengan uang ongkos dari perempuan itu yang jadi penumpangnya. Setelah perempuan itu turun, Abdul lalu memutar sepeda motornya berniat untuk pulang. Tapi ketika melihat ke arah perempuan tadi, Abdul tersentak kaget karena perempuan tadi sudah tidak ada lagi di pinggir jalan tempat dia turun. "Cepat sekali jalannya, kok sudah hilang?" pikir Abdul. Lalu Abdul menstarter motornya, tapi sepertinya motornya mogok, mesinnya tidak mau nyala. Abdul pun turun lagi dari motornya dan memeriksa keadaannya. Barangkali ada kabel atau komponen sepeda motornya yang rusak. Selagi Abdul sibuk memeriksa motornya yang mogok, Abdul melihat ada 3 orang yang mendekatinya. Rupanya mereka orang yang sedang ronda mengontrol daerahnya. Lalu salah satu dari mereka bertanya, "Lagi apa, Kang, di sini?" Abdul menjawab, "Saya habis mengantar penumpang, Pak, ke rumah yang di seberang itu," sambil menunjuk seberang jalan. Tapi Abdul kaget karena di seberang jalan tempat tadi dia menurunkan penumpang, ternyata tidak ada lagi rumah besar yang tadi dia lihat waktu menurunkan perempuan yang jadi penumpangnya. Yang ada di sana hanya makam-makam yang berderet tidak beraturan. Di tengahnya ada pohon beringin tua dan ada gapura besar bertuliskan tempat pemakaman umum. Abdul lalu merogoh sakunya, mengeluarkan uang pemberian perempuan tadi. Dia lihat uang itu menjadi daun sirih yang sudah kering. Abdul pun pingsan kaget dengan apa yang dialaminya. Dan saat tersadar, Abdul sudah ada di rumah ronda yang tadi bertanya kepadanya. Abdul menceritakan kejadian yang dialaminya, lalu orang-orang yang mendengar cerita itu juga bilang kepada Abdul bahwa bukan sekali kejadian seperti itu terjadi di pemakaman umum tersebut. Di pemakaman umum itu, ada hantu yang suka iseng mengganggu manusia. Abdul pun diantar pulang ke rumahnya. Selama sebulan dia tidak ngojek, dia sakit semenjak kejadian tersebut. Kini Abdul sudah ngojek lagi dan lebih hati-hati menarik penumpang, juga banyak berdoa. Wallahu a'lam.